Halo, selamat malam semua. Selamat datang di My TV Channel. Hari ini kita akan review makanan di kawasan Bekasi Timur, di Kelurahan Margahayu. Ini nama itunya apa, Mang? Namanya apa, Mang? Ceplak Mandala. Yeah. Jalan Margahayu, Mang, ya? Iya. Yeah. Jalan Margahayu. Nih. Ini paling laris di area sini nih. Di Ceplak Mandala Marga itu di jalan apa, Mang? Jalan Margahayu Jaya. Jalan Margahayu Jaya, ya? Ya. Bekasi Timur, ya? Iya. Ya. Jualnya apa aja, Mang? Ceplak aja. Ceplak? Iya. Oh ya. Terus isinya apa aja? Isinya macam-macam. Iya. Ada isi yang kecil. Iya. Makaroni. Iya. Kerupuk sayur. Iya, kerupuk sayur, ya. Topping. Iya. Ada ceker, ada apa? Sayur. Iya. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Bapak Raya. Bapak Raya. Ya. Oh, ini yang punya, ya? Iya. Oh, ada berapa cabang, Pak? Baru dua. Oh, dua. Di sini sama di? Setia Mekar. Ya? Setia Mekar. Setia Mekar. Oh, di Tambun. Iya. Tempat Tambun. Ceplak. Ini namanya nih Ceplak Mandala Rahayu. Margahayu. Ini kalau mau pesan lewat Gojek nih bisa nih. Lewat GoFood nih. Nih namanya nih. GoFood. Namanya Ceplak Mandala. GrabFood. Namanya Ceplak Mandala juga. Ini di kawasan Bekasi Timur. Ini alamatnya di sini nih. Sekarang bikininya punya saya, Mang. Ya. Namanya apa, Mang? Ceplak Mandala. Ceplak Mandala yang Ceplak Mandala Margahayu. Iya, ini yang jenis apa nih yang saya pesan nih? Ada komplit, ada ceplak ya. Ayam, ada ceplak biasa. Oh iya, ya 10.000 aja yang tadi, ya. Iya. Berarti tadi yang apa tuh? Lengkap. Iya. Ya udah. Nih, yang order nih gila nih. Tiap detik masuk. Jangan lihat dari penampilan ini. Rumahnya ada di mana-mana nih. Ini paket yang biasa, Mang, ya? Ya. Ini punya saya, kan? Iya. Oh, siap, ya. Saya gedein dulu, ya. Oke, itu apa namanya, Mang? Bumbu ceplak ini. Bumbu ceplak. Diaduk-aduk, Mang. Itu air. Pada sedang? Sedang aja, Bang. Pesan banyak banget nih. Ya, masuk. Grab berapa? Setiap menit masuk pesanan dari Grab sama GoFood. Kecil-kecil gini soalnya udah kayak restoran. Penjualan. Ada sedang ada request enggak? Nah, itu. Nah,
10, Bang. Oh, gila nih. Ntar ya. Belum usaha nih. Ini nambah satu porsi maksudnya apa sih? Bang, es pedas tanpa sayuran nih. Ada noce kan? Belum dilihat. Udah mau matang, Mang? Udah mau matang? Udah. Halo. Mantap. Ibu, ini ya, Ibu nambah satu lagi. Oh, siap. Ntar, Mang. Mau ditaruh di mana, Mang? Situ. Udah. Siap, ini udah matang. Mau dibungkus apa? Kalau Ibu bayar. Dibungkus aja, Mang. Dibungkus? Iya. Ntar saya review di rumah. Masakannya enak apa kagak? Iya. Ini dia bisa, Mang. Ini pilihan. Bisa nggak dibungkus? Bisa. Oh, bisa. Ini rasanya udah pilihan. Nah, ini. Jadi kalau Ibu mau cash. Gimana? Ya, ini udah. Ya udah, oke. Jadi dua, Bu, ya. Kasih ini dong, Mang. Sama-sama yang kasih pakai sayuran juga. Kata-kata singkat dong, kalau orang mau ke sini itu lewat mana, Mang? Kalau okay. Kalau keluar dari tol Bekasi Timur ya? Ini kalau Jalan Margahayu Jaya aja. Jalan Margahayu Jaya. Keluar dari Bekasi Timur, ya. Dari exit tol Bekasi Timur, ambil kiri, terus ambil jalur Perumahan Margahayu Jaya. Oh, iya. Perumahan Margahayu Jaya itu Bekasi Timur, Mang, ya? Iya. Oke, siap. Ini? Ini bosnya nih, yang punya, orang kaya nih. Bang, ini dia ya? Nih, kalau ini saya ulangi lagi nih, kalau mau pesan lewat GoFood sama GrabFood. Ya. Ntar kita review di rumah ya, karena di sini tuh nggak boleh makan sini. Oh, nambah itu? Dua belas. Ini udah siap review. Bikin dua. Udah. Wes, Mas. Udah jadi. Oh, udah siap dibungkus. Oke. Okay. Kalau ini kan, kan sebenarnya pedas ya, kan? Es pedas. Tanpa sayur kan? Iya. Dan satu lagi komplit. Oke, jangan lupa subscribe channel saya ya. Share, komen, like. Jangan lupa nonton video saya berikutnya. Oke, see you again. Ntar kita review di rumah ya. Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. My TV channel. Ini setelah tadi malam kita beli, saya baru sempat coba pagi ini karena tadi malam saya ketiduran. Ayo kita review bareng-bareng. Sambil nonton video ini, Anda tekan tombol subscribe di pojok video ini dan share ke media sosial kalian. Semoga video saya berguna ya. Kata yang kira kita review ya. Pensi paling enak nih, paling rame. Mana cara makannya? Ini ke sini. Udah basi dulu. Ini saya taruh dulu nih di kulkas. Ini harganya paket yang biasa nih 10.000 tadi malam. Sampai. Nah, sekarang kita coba cium dulu. Belum dah, masih segar. Udah. Nah.
bumbunya cocok. Enak. Saya kasih nilai bintang 4 ya untuk masakan ini. Oke, udah selesai review makannya. Secara umum rasanya enak, tapi kalau menurut saya sih rasanya saya kasih nilai bintang 4. Ini posisinya ada di Jalan Margahayu, Bekasi Timur. Kalau kita keluar dari exit tol Bekasi Timur, kita ambil kiri, ntar di situ ada di samping kantor DPRD Kota Bekasi. Enak. Kalau Anda kebetulan lagi di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Anda bisa mampir ke sini. Bukannya dari sore sampai malam. Oke guys, jangan lupa subscribe ya. Komen video apa yang Anda inginkan, tulis di bawahnya. Ntar saya akan baca dan akan saya praktekkan di lapangan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you again.